Kedatangan tanpa diundang seekor biawak ke sebuah klinik di Ampangan, Seremban Negeri Sembilan telah mencetuskan suasana panik dan lucu. Menerusi rakaman kamera litar tertutup CCTV yang dimuat naik oleh klinik penawar Ampangan di laman sosialnya pada Selasa, haiwan tersebut kelihatan menerjah masuk secara tiba-tiba melalui pintu yang terbuka. Haiwan berkenaan kemudiannya telah memasuki ruang kaunter pendaftaran dan telah mengejutkan seorang staf wanita yang sedang duduk bertugas di situ. Terkejut melihat haiwan tersebut, dia kemudiannya berlari ke bilik farmasi untuk memaklumkan perkara itu kepada seorang doktor lelaki. Bagaimanapun, apa yang lucunya, ketika doktor terbabit cuba mengintai biawak berkenaan, haiwan itu telah meluru masuk. Situasi itu telah menyebabkan kesemua mereka panik dan cuba melarikan diri sehingga menyebabkan doktor itu tergelincir serta jatuh terduduk. Ketika haiwan itu cuba menghampiri mereka, doktor terbabit bertindak menolak kerusi berdekatannya yang membuatkan haiwan itu takut dan terus keluar. Lebih menarik perhatian adalah keterangan pada video kejadian yang berlaku di mana klinik terbabit memberitahu mereka tidak menerima pesakit selain manusia.